Iya. Kemarin bareng sama Vini tuh waktu di ulang tahunnya Luna. Kebetulan kita pulang itu dari Bali ke Jakarta naik pesawat yang sama. Jadi sempat ngobrol-ngobrol, ya gak lama sih karena kan lagi menuju ke pesawat. Cuma I adore his spirit. Dia tidak kelihatan seperti orang yang sakit gitu. Luar biasa, kuat, dan masih bisa membuat karya gitu. Tapi terakhir yang kami lihat kondisinya kesehatannya Vidi gimana sih? Fisiknya. Oke aja saat itu. Makanya aku pas ngeliat itu juga ya pasti ikut mendoakan, memberikan support, tapi percaya bahwa Vidi adalah orang yang kuat dan pasti bisa melewatinya. Kak Vidi ini kan kanker ginjal ya, Kamel. Berarti kan mungkin jarang minum ya, tapi Kak Mel sendiri pernah ngeliat. Gak bisa dibilang itu juga sih, kan kita gak tahu, kita kan gak ada diagnosanya, kita gak bisa bilang, oh berarti dia kurang minum apa. Ya mungkin ada komplikasi yang lain yang kita gak tahu secara detail. Tapi apapun itu, ya itu kan udah kocokan ya dari Tuhan, kita gak pernah bilang. Orang yang hidup sehat pun bisa kena, karena setiap orang sebetulnya kan punya sel kanker gitu ya. Hanya saat itu bangun apa enggak nih selnya, kan gitu sebetulnya. Tapi apapun itu, aku berdoa semoga Vidi masih panjang perjalanannya kalau Tuhan berikan. Masih banyak karya-karya yang masih bisa dinikmatin sama penggemarnya dan masyarakat Indonesia. Tapi kami tahu kabar terbarunya dia masuk rumah sakit, katanya. Dan itu menjalani kemo ya, Kak? Benar? Ya, tahu. Itu tahu. Kan teman-teman pasti tahu ya. Tapi kan kita nggak pengen ngebahas apa segala macam kalau sama Vidi. Tetap pengennya dia tetap sehat, tetap happy, tetap berkarya, tetap... Tapi biar bagaimanapun juga tetap sebagai teman selalu memberikan doa yang terbaik. Karena kan ini pertarungannya bukan cuma sakit flu, bukan cuma sakit batuk. Sesuatu yang saya tahu besar dan berat. Tapi aku percaya Vidi surrounded by people, keluarga yang support beliau juga. Kamel, seperti apa sering sih, cerita nggak sih perjalanan kemo atau gimana? Oh nggak, cuma kalau waktu cerita waktu itu di podcast aja ya. Tapi juga tidak detail segala macam aku nanyanya gitu. Tapi kalau hari-hari kan kita jarang ketemu, ya kemana pas ketemu di Luna Cell aja. Tapi semangat dari Kak Vidi sendiri yang kakak lihat seperti apa sih, Kak, perjuangannya kan ya, ini? Itu yang aku bilang tadi, I impressed with his spirit. Tidak semua orang, karena pada saat mendengar kata kita kena kanker aja, itu pasti drop, ya kan? Pasti drop. Tapi biar bagaimanapun juga, ya gak ada kata yang lain lah selain mendoakan, sincerely praying for our friend Vidi yang sedang melewati musim yang sangat berat dalam hidupnya. Semoga Vidi kuat, Vidi diberikan penguatan sama Tuhan, di-equip, dikuatkan, diperlengkapi untuk melewati sampai nanti kemo dan semua treatmentnya bisa berakhir. Ya. Baru-baru ini sempat cerita gak sih di WA mungkin? Oh enggak, kita gak temen yang WA all the time apa segala macam, kalau ketemu baru ngobrol. Udah? Ya.